with crimson secrets and forbidden bliss. Can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within. Mistakes ignite the sun. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Halo sahabat otomotif semuanya, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Harlan Yeti Official. Oke teman-teman, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada kalian untuk selalu mengecek kondisi ban mobil kalian atau tekanan angin kalian secara berkala. Karena mengapa? Ban merupakan komponen yang sangat vital bagi sebuah kendaraan. Dan di video kali ini, saya akan merekomendasikan salah satu brand dari Dunlop yang ketika kalian ingin mencari ban mobil dengan harga terjangkau. Oke teman-teman, namun sebelum kita lanjut mengenai apa aja brand yang dihadirkan oleh seri Dunlop tersebut, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di channel ini atau yang belum subscribe channel ini, bisa di subscribe terlebih dahulu channel ini supaya bersama membantu channel ini terus berkembang memberikan informasi seputar dunia ban dan juga otomotif.
Oke teman-teman, untuk kalian semuanya yang ingin menggunakan ada berkendara dengan nyaman dan juga maksimal, Anda bisa menggunakan ban Enasip ini untuk menjadi rekomendasi pilihan ban kalian. Enasip merupakan ban dari Dunlop yang didesain untuk ramah lingkungan dan pembuangan emisi CO2 yang lebih sedikit. Dengan tampak pola asimetris yang dihadirkan oleh ban Enasip ini, memberikan sensasi berkendara di jalanan kering maupun yang basah dengan sangat baik. Oke teman-teman, kalian juga tidak perlu khawatir karena ban dari seri Enasip ini memiliki rentan ukuran dari ring 14 hingga ring 17, sehingga kalian tidak perlu pusing-pusing ketika kalian ingin mencari ban yang ramah lingkungan dan juga pembuangan gas emisi CO2 yang minim. Kalian bisa memilih Enasip ini sebagai pilihan ban mobil kalian. Oke teman-teman, berikutnya yang kedua adalah seri dari LM705. LM705 merupakan generasi penerus dari generasi sebelumnya, yaitu LM704, yang dimana kekurangan dari LM704 dihadirkan oleh seri LM705 ini. LM705 merupakan ban premium dari Dunlop yang dimana didesain dengan teknologi Shinobi yang membuat ban ini mampu digunakan di jalanan basah dan kering. Dengan tampak pola asimetris yang dihadirkan oleh ban LM705 ini dan juga alur pembuangan 4 saluran air yang mampu mengevakuasi air dengan baik ketika di jalanan basah, sehingga mencegah terjadinya aquaplaning saat berkendara di jalanan yang basah. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir karena seri LM705 ini hadir dari ring 14 hingga ring 18, sehingga kalian bisa memilih LM705 ini untuk berkendara dengan aman dan nyaman maupun di jalanan basah dan kering. Oke teman-teman, selanjutnya yang ketiga adalah ban dari Dunlop, yaitu Direza. Direza dihadirkan oleh Dunlop untuk kalian semuanya yang ingin tampil lebih sporty. Ban ini cocok menjadi pilihan Anda untuk mobil kalian supaya terlihat lebih sporty. Ban Direza didesain dengan tapak pola direksional. Si ban direksional sangat bagus digunakan ketika digunakan di jalanan basah karena mampu membuang air dengan sangat cepat. Namun dengan kekakuan pada dindingnya atau zwell dari Direza ini membuat tampilan ban ini ketika terpasang di sebuah pelek maka akan terlihat lebih sporty. Jadi buat kalian yang ingin mencari ban dengan tampilan sporty, Direza bisa menjadi pilihan yang cocok buat kalian. Namun untuk ban Direza sendiri hanya dihadirkan mulai dari ring 16 ke atas, tapi Direza tidak membuat dari ring 14 atau 15, melainkan mulai dari ring 16 ke atas. Oke teman-teman, selanjutnya yang terakhir adalah dari Dunlop adalah seri dari Sportmac 050+. Ya, Sportmac 050+ merupakan ban flagship dari Dunlop, yang dimana ban ini menggunakan alur pola asimetris yang memiliki kekakuan pada blok-bloknya dan juga kekakuan pada dinding ataupun zwellnya. Ban ini dirancang khusus di Jepang sehingga memberikan kenyamanan dan juga kenyamanan saat kalian berkendara. Dengan alur saluran air yang dibuat dengan 4 saluran mampu mengevakuasi air dengan cepat ketika kalian gunakan di jalanan yang basah, sehingga ban ini cocok untuk digunakan maupun di segala musim, mau di musim basah ataupun di musim hujan. Ban ini cocok menjadi pilihan buat kalian yang ingin tampil lebih sporty dan juga tingkat kenyamanan dan keamanan saat berkendara. Namun seri Sportmac 050+ hanya hadir dari ring 17 ke atas. Oke teman-teman semuanya, itulah video singkat mengenai review dari ban seri Dunlop yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian semua ketika kalian ingin memilih ban mobil untuk mobil Anda.
Dan terima kasih sekali lagi buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk di share, like, dan juga komennya jika kalian semua menyukai video ini. Salam sehat, salam otomotif.